Habis bahas Anies dan Prabowo, sekarang kita bahas profil paslon nomor 3 nih, Ganjar Pranowo. Penonton gua ada yang mau pilih Pak Ganjar? Oke, mari kita bahas. Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968. Ultahnya barengan nih sama peringatan Sumpah Pemuda. Berbeda dengan dua paslon sebelumnya yang udah ada darah politis sejak kecil, Ganjar lahir dari ayah bernama Pramuji Pramudi Wirjo yang merupakan seorang polisi. Ganjar lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada nih. Pak Ganjar terus melanjutkan S2-nya di FISIP UI. Karir politik Pak Ganjar dimulai 2004. Ia ikut pemilu 2004 jadi anggota DPR RI tapi gagal. Tapi dia dapat tugas sebagai pengganti antar waktu buat gantiin rekan separtainya Jakob Tobing yang ditugaskan Presiden Megawati menjadi duta besar di Korea Selatan. Ganjar pun menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai dengan 2009. Pengganti antar waktu tapi satu periode ya? 2013 dirinya mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Tengah. Dirinya bersama Heru Sujatmoko berhasil memenangkan Pilkada Jateng 2013. 2018 dirinya mencalonkan diri kembali menjadi gubernur Jawa Tengah. Ia kembali sukses memenangkan Pilkada Jateng bersama pasangannya Taj Yasin Maimun. Selama menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah, dirinya tak lepas dari kontroversi nih. Salah satunya yang paling terkenal dan mendapat perhatian publik adalah konflik Wadas. Ya, bisa kalian search sendirilah. Gue takut bahasnya ya. 2024, Ganjar diusung PDIP maju ke Pilpres 2024 bersama Profesor Mahfud MD. Oke, itu dia profil dari Ganjar Pranowo. Ada yang mau coblos Pak Ganjar?